memenangkan ribuan smartphone setiap bulannya. Download aplikasi Motion Banking sekarang. Ikut kakak yuk, ke depan. Ada acara kopi bareng gubernur, jadi kamu duluan, ya. Biasa gawean. Tapi kalau udah selesai kabarin. Emang helmnya? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hap. Kom. Ha? Iya. 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 Tarik. Alamak. Hei, ada apaan? Tolong apa? Bukakan gerbang ini, Pak. Izinkan kami ikut seleksi, Pak. Iya, Pak, ya. Begini, Pak. Aku udah ngomong sama makku, Pak. Kalau aku mau ikut seleksi ini, Pak. Kalau aku nggak ikut, gimana mamaku, Pak? Pak, bukain dong gerbangnya. Saya telat nih gagal mereka berdua nih. Aduh, maaf adik-adik. Kalian semua ini udah terlambat. Di sini harus disiplin. Di sini tempat atlet-atlet hebat, tahu nggak? Bukannya mall. Hah, gagal berdua nih. Udah taksi yang bayar gue lagi. Kalian teh ikut seleksi. Wah, mana raket gue? Lu sengaja nuker kan? Sumpah, raket lu bau banget. Iya maaf, ini teh raket ulang bapak saya. 12-an tahun. Maaf-maaf mulu. Ini juga nih kalian berdua. Kalian tuh udah salah sama gue, gak minta maaf lagi. Kalau udah kayak gini gimana coba? Hah? Sebentar kawan-kawan. Bapakku pernah berkata, pintu depan tak bisa, belakang pun jadi. Nah. Gimana? Awas aja lah yang di bawah. Aku ini kan tulang punggung keluarga. Kalau kau injak punggungku, terus patah, gimana nasib keluargaku? Ya, di bawahlah kau. Aduh mama, tara bisa begitu. Udah, jangan berantem. Saya gak akan naik. Saya bakal cari jalan lain untuk masuk tunas sakti. Tapi saya tetap akan bantu kalian. Ayo saya bantu. Kau memang hebat. Ini baru sapung tamang. Kau nama siapa? Saabe. Nama saya Muhammad Yusuf. Panggil aja Ucup. Siap. Aku Bonang Cina Gabonar. Panggil aja aku Bonang. Ucup. Gue Leni. Ini baru nih yang namanya cowok. Kalian berdua mah apaan? Gak ada yang mau berkorban. Sudah. Naik kita. Oke, aku duluan nih. Yuk. Hei. Hebat. Pegangin ini sikit. Ayo. Satu. Ada. Dua. Tiga. Naik terus. Hei. Sebentar. Akhir dulu. Oke. Ayo. Berat. Ayo. Satu. Ada. Dua. Lalu. Ayo. Berat. Ayo. Ayo. Gimana ya? Kau jangan tarik. Tarik lah. Udah ngapain nih? Maafin teman saya. Kita tahu kita salah. Coba Pak kalau mau nyalain silakan salahin saya aja, Pak. Ini kalian kalau saya biarin di luar makin tambah bandel. Ya. Di lobi udah pada kumpul. Udah masuk aja lewat gerbang. Benyeran, Pak. Batu, iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Iya. Terima kasih, Bapak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. PD Tunas Sakti. Mantap. Sebentar lagi dunia akan tahu. Tunas Sakti akan melahirkan juara baru dari Papua. Kau juga jangan salah. Sebentar lagi Tunas Sakti juga akan melahirkan seorang legenda terbaru. Dari Medan, ya mantap. Ke sana yuk. Tunas Sakti, mantap. Guys, kalian udah pernah ngeliat makhluk aneh dari planet Pluto gak? Nih guys, aku kasih lihat. Tunas Sakti, Ananta. Eh, Jamet. Berisik tau gak sih? Widih. Itu sih bocah Pocinski, bray. Gila, barbar banget. Iya. Yeah. Kalian kalau mau ketawa-ketawa aja, dilepasin aja. Iya dong. Okay.
Ya, baju mereka emang culun. Kayak... kayak jamet. Jamet. Saya suka baju ini. Baju ini bikinan ibu saya. Heh, pembulu tangkis sombong. Lo gak usah soal nilai orang deh. Pakaian mereka emang gak sebagus lo. Tapi permainan mereka bisa lebih bagus dari lo. Eh, Cok. Kalau kau suruh aku hajar orang ini, ya pasti Abi sudah hajar lah. Cuman Abi, mantap. Santai, Bray. Kalem. Masa ngegas gitu. Gue kirim balik ke Pochinki baru tau rasa lo. Pochinki? Tempat apa itu? Saya tidak pernah dengar. Pokoknya gini, kalian semua itu norak. Gak pantas untuk masuk Tuna Sakti. Paham? Hah? Halunya terlalu tinggi. Hey. Ada apa ini? Biasalah, Kak. Itu anak-anak baru datang bikin onar. Udah, sekarang kalian semua masuk ke ruang pendaftaran. Ayo. Siap, Kak. Siap, Kak. Wah, mereka tuh mainnya bagus-bagus banget ya. Apa bisa kita seperti mereka? Ntar ada yang tak mungkin. Kita harus optimis. Udah deh, kamu tuh besok gak usah lagi deh pakai minyak wangi kayak gitu. Nyengat banget baunya. Iya, iya. Untuk para peserta seleksi, kakak mohon kalian berbaris ya. Kalian akan dipanggil satu persatu. Kamu, sini masuk. Surat rekomendasi kamu mana? Surat rekomendasi? Itu kan Nora, ditanya surat rekomendasi juga gak tahu. Biasalah, Boy. Namanya juga sering main di tempat gak jelas, pengen masuk Tuna Sakti. Hah? Lu? Oh, saya teh rekomendasinya Mang Jaya. Siapa Mang Jaya? Saya gak kenal. Surat rekomendasi itu dari sekolah atau dari klub? Mohon maaf ya. Kamu belum bisa ikut seleksi dengan mereka. Kak, saya mohon Kak. Saya ingin sekali masuk ke Tuna Sakti. Ikut Kakak yuk, depan. Poyot! Kak, Poyot! Saya kenakan Mang Jaya. Ya tapi saya gak tahu siapa Mang Jaya. Poyot! Toyo, Pak, Toyo. Astagfirullahaladzim. Nih bawaan ini keluar. Siap, Pak, siap. Arifma, lu nyusahin gua aja, repotin mulu. Arifma, lepasin nanti, Pak. Udah, keluar. Saya kan mau turun sakti, Pak. Kamu keluar. Jadi nyusahin aja. Udah, Pak. Aduh, Pak. Gua mau buka ini. Aduh. Aduh, tutup lagi, tutup. Macem-macem aja. Pak, Pak. Maafin saya, Pak. Saya nggak sengaja, Pak. Saya saudaranya Mang Jaya. Siapapun kamu, saya nggak mau lihat mukamu lagi. Ini kok gak ada yang kenal sama Mang Jaya ya? Selamat siang, siang, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Maaf, ada. Oh iya, Pak. Gawat nih,
Kalau Pak Bagas tahu, bisa mati saya ini. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Bagas. Saya pelatih kepala di sini. Dan selamat datang di Tunas Sakti. Jika kalian bisa melewati semua tahapan seleksi di sini, kalian akan dididik, dilatih, digembleng secara keras untuk menjadi pebulu tangkis profesional. Persiapkanlah diri kalian untuk menjadi yang terbaik. Maka berusahalah, kerja keras, dan jangan lupa untuk berdoa. Jelas? Jelas. Dan satu hal yang terpenting, junjung tinggi nilai sportivitas. Karena saya percaya, kalian datang dengan sebuah mimpi. Dan inilah saatnya, kalian wujudkan impian kalian di tempat ini. Ngapain kamu? Kamu mau ganti saya bicara di tempat ini? Maafin saya, Pak. Soal kejadian tadi, saya kesini masuk Tanah Sakti, Pak. Berhenti di sini. Enggak masalah, Pak. Kalau di sini nggak ada yang kenal sama Mang Jaya, tapi saya bisa main bulu tangkis, Pak. Maaf, Pak. Anak ini ingin sekali ikut seleksi, tapi dia tidak mempunyai surat rekomendasi dari klub. Tapi dia terus maksa. Kamu itu udah bikin onar di sini. Jangan ganggu peserta yang lain. Pulang kamu. Enggak, Pak. Saya nggak bisa pulang. Mendapat surat rekomendasi. Saya bilang pulang!